lama atau apa ya, jangka waktu mulai belajar bermain Anis Merah itu kurang lebih saya sekitar sampai hari ini 20 tahun. Waktu itu awalnya ikut dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wilun Balet, dikenal di Anis Merah Malang dan sekitarnya. Semua Kicomania terutama Merah Mania mungkin sudah kenal. Alhamdulillah hari ini saya membawa kembali Anis Merah andalan saya. Kebetulan punya bos batu Haji Bianto, ini yang bernama Balet. Hari ini masih stabil nomor 1 2 kali. Thank you.
8. Untuk perawatan harian, ini balet termasuk burung yang enakan. Jadi tiap hari kita rawat dengan sederhana. Keluar rumah langsung masuk di keramba, mandi. Setelah itu baru dikasih jangkrik 3, langsung jemur. Ini untuk di Nongko Cacar sampai jam 11 karena cuacanya dingin. Setelah itu jam setengah 12 masuk rumah kerodong sampai ketemu pagi lagi. Untuk menghadapi lomba, misalkan hari Minggu, hari Sabtunya wajib dikasih buah. Kita lihat kondisinya, misalkan sudah stabil pakai buah pisang, kalau kurang berahi kita tambah apel. Cuma itu aja untuk rawatan harian. Sejarah dari balet sendiri, ini didapat di gantangan Sempal Wadak, yang saat ini sudah ganti nama menjadi Gasero, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu burung masih muda dari Pak Mat Gondang Legi. Jadi di situ sejarahnya kita dapat balet. Waktu itu masih prestasinya masih naik turun, sampai saat ini akhirnya stabil. Untuk mencapai titik teler atau kestabilan ini memang perlu pengorbanan, itu kurang lebih 1 tahun. Masih meletik, akhirnya pertama awal kena dengan ces betina. Setelah itu buang dengan dikit, sampai akhirnya sekarang tanpa betina sudah jalan. Jadi nggak boleh sampai dinaikkan, nggak boleh, tetap stabil, cuma 3 jangkrik, itu aja. Untuk proses nge-ces betina, waktu itu kita main di gantung, jadi tidak ngeterek di bawah, tapi di gantung, mencar dengan yang lain. Waktu itu pertama kali, awal kali, balet kena. Jadi setelah itu baru tinggalkan, mulai pelan-pelan, akhirnya tanpa betina. Awalnya ini mungkin karena kita mencari, karena burung ini termasuk kategori nakal. Jadi sudah kerja bagus, nanti kurang 5 menit, kurang 10 menit, loncat lagi, meletik istilahnya. Tetap kita konsultasi dengan para mania-mania merah di Malang. Di situ saya banyak bertanya kepada mungkin yang Kicomania kenal, ada Pak Jono di situ, ada Pak Demaruto, ada Mas Arief Kacung. Jadi di situ saya tanya terus gimana. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan ini harus pakai betina. Dari situ mungkin awalnya saya menemukan, oh gini caranya. Setelah itu baru nyetabilkan. 1 kali urakan dengan betina, setelah itu habis urak baru lepas dari betina. Untuk lama atau apa ya, jangka waktu mulai belajar bermain anis merah itu kurang lebih saya sekitar sampai hari ini 20 tahun. Waktu itu awalnya ikut dengan Abaudi yang dikenal dengan Manuk Tim waktu itu. Jadi mulai lomba non-teler, itu jadi yang teler kalah waktu itu, sampai akhirnya saat ini. Jadi saat ini sampai kita cari yang teler. Seninya kita bisa bermain dengan spot jantung, walaupun burung itu kualitas tinggi, tetapi kalau meletik istilahnya dalam perburungan anis merah, kurang 5 menit atau di akhir finish itu meletik, kita nggak dapat apa-apa. Jadi itu seninya. Di situ kita nggak asal bunyi. Jadi kita harus menjaga kestabilan sampai benar-benar selesai dari lomba tersebut. Tips untuk pemain anis merah pemula, yang pertama yang perlu kita cermati yaitu pertama dari postur, mulai dari kepala sampai kaki. Ini bukan harus besar, tetapi profesional, jadi nggak kegeden.
kebesaran atau apa kegedean kepala dan sebagainya harus profesional seperti manusia, tetap jadi imbang antara kepala, badan dan kaki. Mungkin untuk saat ini banyak yang cenderung kita memilih kepada gaya-gaya yang tren saat ini, mungkin doyong dan sebagainya. Ini tidak jaminan. Jadi untuk pemula kita hanya menyarankan pertama telaten, jangan ditekan, burung jangan ditekan. Kita harus mencari settingan itu mengikuti selera dari burung itu sendiri. Jadi seleranya gimana? Jangan sampai dipaksa. Misalkan ini kita beli dengan setelan 3 jangkrik, jangan hanya 3 jangkrik, kita nyari sendiri. Jadi nanti baru di situ ketemu. Yang penting istilahnya sabar. Kuncinya di sabar. Kalau bermain merah sabar. Sabar, telaten, pahami karakter burung. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi semua Gijomania, khususnya Anis Merah. Dan salam terakhir dari saya, yaitu salam gacor.